Hai. 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 Nama gue Jeremiah Siombing dari Naposo HKBP Serpong. Nama aku Aura Borumanik dari tim multimedia HKBP Serpong. Aku mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan terkait Jumat Agung dan Paskah. Oke. Okay. Bisa? Bisa, coba dulu. Yakin bisa jawab? Amin. Sidi al lulus. Siap? Siap. Lulus sekolah minggu dong? Lulus dong. Oke, mantap. Oke, pertanyaan pertama adalah, cuma tahu nggak sih gimana Tuhan Yesus disalibkan? Yesus disalibkan di Bukit Golgota? Di Bukit Golgota, benar nggak? Betul dong, weh. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, menurut Jeremy Sombing, apa sih makna dari kematian Tuhan Yesus itu? Ada makna kematian Tuhan Yesus buat gua itu ketika Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sih. Jadi, kita sebagai umat Kristen telah diselamatkan dari atas pengorbanan Tuhan Yesus. Gitu. Menurutku, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai bentuk dari kita sebagai manusia yang pasti punya kesempatan-kesempatan baru untuk memulai hidup baru dan menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu. Kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia. Kan tanggal 12 April bakal ada acara malam bikin pujian Symphony Resurrectus. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu, apa acara itu? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Nah, menurut Amang, Symphony Resurrectus itu apa sih artinya? Ini adalah bagian dari bagaimana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan lagu-lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh paduan-paduan suara. Dibangkitkan bersama Kristus, itulah yang jadi tema Paskah kita tahun 2023. Apa yang kita rayakan, hidup kita yang juga dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari rayakan, meriahkan Paskah 2023 dan yang paling spektakulernya, Symphonia Resurrectus. Ada mini konser, di dalamnya nanti ada choir, ada pujian dari Naposo, Lansia, Kategoria, banyaklah pokoknya. Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Serpong, ayo mari kita datang dan kita nikmati pagelaran Malam Pujian Paskah Symphonia Resurrectus pada tanggal 15 April. 15 April 2023. Jam 6 open gate-nya dan jam 7 acaranya mulai. Kami tunggu di HKBP Serpong. Di situ kita akan menyaksikan penampilan dari semua talenta di HKBP Serpong dan kiranya kita sama-sama bersuka cita lewat sebuah makna kebangkitan.